dan nonton keluarga Aish kan? Kali ini Baby Air mau dibuatin sesuatu loh sama Mami Irish. Kira-kira apa ya pemirsa? Langsung kita lihat aja yuk, Mami mau ngasih apa ke Air? Assalamualaikum. Hai. Aku sedang di rumah sendirian nih, ditinggal suami, ditinggal suster, lonely survivor. Enggak juga sih. Banyak tim Ais dan juga ada nenekku di rumah yang membantu ngurus Air. Sekarang Air lagi bobo sore. Dia habis pulang sekolah tadi kecapean. Terus aku iseng banget dong beli kolam renang untuk Air. Jadi Air udah berapa kali ini kan miss les renangnya ya. Karena kemarin tuh pilek terus. Terus kayak aku waktu itu jalan-jalan di mall terus menemukan ini lagi diskon pula kan. Jadi langsung deh tak beli. Coba kita bongkar ya. Wow, ini gede banget loh. Sebenarnya aku mendapatkan ide untuk beli kolam karet ini tuh dari Chelsea. Aku ngeliat Chelsea Olivia apa pasang ini. Ih, ada bulannya. Kira-kira bagaimana reaksinya Air ya ketika nanti dia lihat kolam karet ini? Dan berhasil nggak ya kita main hari ini karena sekarang udah jam 4 dan kita nggak tahu berapa lama akan memasang kolam ini. No. Oke, pasang dulu ya. Tuh pemirsa, Mami sama tim Aish mau masang kolam renang karet buat Baby Air. Sebagus apa ya kolam karetnya? Baby Air, suka nggak ya kira-kira? Baru bangun, Baby Air langsung bingung pemirsa. Hayu, Baby Air, kita cobain kolam renang karetnya yuk. Oke, tuh. Tuh, asik. Punya kolam baru. Air baru bangun bobo. Bobonya hampir 2 jam nih, lama banget Air bu. Seru banget. Mandi bola ini. Baby Air ngeliatin apa sih dari tadi? Masih bingung ya sama kolam renang karetnya? Han, ini masih lembek, Han. Ini apa ya? Masih belum ngumpul nyawanya. Kasian, mau berenang tapi sebenarnya masih ngantuk ya, Baby Air. Hey, gimana perasaannya ditinggal sama Daddy? Hah? Kangen Daddy nggak? Kangen Daddy. Kangen Encus. Asik. Akhirnya Baby Air udah ready nih pemirsa. Udah gak ngantuk lagi. Semangat buat cobain kolam renang karet baru. Air lagi main air. Ayo maju nak. Mata-mata. Masa sesama air takut sih? Ayo Baby Air, mainnya lebih ke tengah. Ngapain? Disuruh ke sini air-airnya. Lama-lama dari duduk berdiri. Sedikit-sedikit berdiri. Nggak jadi. Kayaknya harus Mami duluan nih yang masuk ke kolamnya. Mami, yaudah deh. Ayo, Mam. Coba tunjukin dulu ke Baby Air. Ternyata harus maminya dulu pemirsa yang ke tengah. Baru Baby Air berani. Lucu banget sih Air. Senang. Maminya yang emang mau main ke kolam pemirsa. Bisa aja Mami. Seneng banget sih Baby Air. Padahal tadi ngantuk. Sekarang main terus nih. Siap-siap, gak mau selesai nih pemirsa Baby Air. Yeay, berhasil kita menghibur Air. Karena dia lagi galau ditinggal dedinya. Seperti yang dianjurkan sama Yunisa, kalau penting banget untuk setiap hari kita meluangkan
meluangkan waktu setidaknya 20 menit setiap hari untuk kita bermain dengan anak kita. Tapi untuk yang apa mengurus anak sendiri dan bukan working mom sudah pasti bukan 20 menit ya, tapi 24 jam setiap hari. So, untuk teman-teman semua, para moms juga yang sedang berjuang di masa pandemi ini, semangat ya! Kiss and hugs dari Baby Air. By the way, tadi terjadi kebingungan buat naro kolamnya di mana loh pemirsa. Nih, lihat. Yeay. Udah berani sekarang ya. Awas, jangan sampai diminum ya Baby Air. Senang banget. Ayo, Baby Air, udahan yuk. Nanti masuk angin loh lama-lama di kolam. Kayaknya ini mah bisa sampai malam pemirsa Baby Air main di kolam renang karetnya. Baby Air gerakan tangannya kayak lagi nyari harta karun nih. Sabar ya Mami Iris, sebentar lagi Baby Air selesai kok. Ya kan Air? Kan kepleset jadinya. Itu tandanya udah harus selesai Air. Lucu ya pemirsa Baby Air. Oke deh, jangan kemana-mana ya, karena abis ini Baby Air dan Mami Daddy mau bikin sesuatu yang menarik loh. Stay tune!